STL sedekat menjelang STL Premier yang akan ke Terengganu minggu depan. Banyak yang dibincangkan mengenai perkembangan pasukan dan saingan yang bakal diberikan. Kan? Yes, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada wakil pemain dan jurulatih KPT, Masum Nice. Hari ini kita ada Muhammad Aiman Hakim, apik kiri yang berada di tengah-tengah tu, Najmi Syafiq, Tekong dan juga Coach Ahmad Sufi. Selamat datang. Assalamualaikum. Khabar semua, sihat? Sihat. Wah, nampak very, orang kata ceria KPT Masum Nice ni. Dah ready. Yes. Nak tanya, Sofa, bagaimana selepas GP Selangor ni kan, nak tanya coach dan juga kedua-dua pemain lah keadaan pasukan, keadaan awak juga berdua macam mana? Okay. Coach, mari boleh mulakan. Okay, apa yang saya nampak lah lepas di GP Selangor hari tu mungkin macam menghambarkan sikit lah. Selepas itu apa yang telah diperbincangkan antara pemain dan jurulatih, kita buat preparation lah untuk next GP ke Terengganu nanti untuk menutup lah sedikit sebanyak mana kelemahan-kelemahan yang kita nampak lah. Dalam segi training, kita memperbanyakkan dan buat secara repetition apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi pihak lawan ketika game di Terengganu nanti. Okey. So Aiman, rasa macam mana after GP Selangor? Puas hati ataupun ada more to show lagi dekat Terengganu nanti? Pada saya dan satu pasukan, tidak berpuas hati lah dekat GP Selangor ni. Sebab kita orang tak dapat mempamerkan aksi yang lebih baik. So dengan persediaan yang telah dibuat untuk ke Terengganu ni, saya rasa mungkin kita orang akan membuat sesuatu kejutan lah untuk ke Terengganu. Love the city. Betul, itu yang kita nak kan. Okay. Kita nak tanya Najmi pula sebenarnya. So far tiada kemenangan lagi yang diperoleh berdepan Terengganu dan Penang di GP Selangor. Itu cerita kat GP Selangor lah kan. Tapi Najmi rasa kan dalam pasukan tu mungkin lack of apa, kekurangan apa yang you guys rasa perlu diperbaiki menuju ke GP Terengganu nanti? Dalam TKPT? Yes. Okay. Bagi saya untuk GP sebelum ni, kekurangan kami adalah pertahanan kami lah. Sebab kami tak dapat first ball yang baik untuk bermain, untuk dapatkan point. Lepas tu kami punya attacking pun agak kurang sikit. Nak dapatkan point tu susah kan, sebab sekarang ni pun point satu-satu. So untuk GP Terengganu ni, saya rasa tim ni dah siap sedia lah untuk menempuh cabaran untuk berlawan dengan Selangor Piston dengan Perak Bison lah. Okay. Tak kisahlah dia orang tangga kedua dengan ketiga. Strong team kan. Strong tapi team. Okay, kita percaya yang KPT ni akan buat surprise dekat Terengganu. Yes, dan semangat yang nak ke GP Terengganu tu yang lebih penting. Yes. Tapi kita tanya coach juga kan, sebab tadi pun Najmi dah share juga akan bertemu dengan Selangor Pistons dengan satu lagi pasukan. Coach melihat macam mana perjalanan KPT Masum so far lah, sebab kita mungkin agak sukar kali ni coach dengan format baru dan sebagainya kan. Apa yang saya nampak lah, yang team kali ni GP di Terengganu ni memang solid lah kumpulan kita kan, dengan pengalaman masing-masing senior yang diorang ni dikirakan ialah totally semua student bawah, orang kata semua masih belajar. Jadi kita tertumpu nak melawan tim-tim senior ni, dia kena ada satu semangat juang yang tinggilah dalam gelanggang. Dia jangan ada rasa orang kata rendah diri untuk menghadapi lawan lah. Yang penting siapa pun yang dia hadapi, dia kena lawan sehabis baiklah. Maksudnya jangan bagi ruang untuk menunjukkan kelemahan yang ada pada tim. Jangan mengalah sebelum kalah. Macam saya dekat atlet juga. Okey, Aiman, so far kan rasanya chemistry di antara pasukan dah rasa gel dah dengan kawan-kawan rakan sepasukan semua. Rasa macam korang dah ada chemistry yang 100% ataupun masih lagi ada orang kata tak fahamlah semasa perlawanan tu. Pada saya, untuk KPT Masum ni, ada tiga orang pemain yang baru sertai, iaitu Faisal, Haikal dan Amar. So, dekat tiga orang tu, kita lebihkan training untuk serasikan dengan chemistry yang siapa-siapa yang dah lama dalam tim KPT Masum ni.
So far dengan tiga orang tu dah sempat training berapa lama je dengan mereka sebelum GP start lagi sebenarnya? Dah sebulan dah. Sebulan. Lepas tu terus start competition, ni nak masuk pergi Terengganu. Ni nak masuk. Okey, sebulan. Kira macam banyak, tapi baru GP Selangor ada banyak lagi kan selepas ni. Betul, banyak GP. Banyak lagi eksperimen yang coach boleh lakukan in terms of nak senaraikan nama pemain yang akan turun. Tapi melihat kepada saingan yang akan diberikan di GP Terengganu lah, kita fokuskan pasukan Pistons, ketiga di GP Selangor and also pasukan Perak Bison yang juga defending champion sebelum ni kan. Jadi macam mana awak melihat saingan-saingan akan diberikan ni? Sebab tough team yang akan jumpa. Kita pun tahu dua team tu GP Selangor, diorang dah masuk separuh akhir. Dan kita orang kalah di peringkat kumpulan. Tapi takraw kan macam-macam boleh jadi. Dengan format setuju sekarang pun, saya rasa kita orang boleh bagi saingan yang lebih baik lah untuk dua-dua tim tu. Najmi rasa macam mana? Good exposure tak sebenarnya? Especially boleh jumpa tim-tim boleh dikatakan besar dalam STL. Bagi saya, sama juga macam Aiman. Dalam takraw, apa-apa pun boleh jadi. Sebab, yelah kita pun makan nasi kan. Saya suka berfikiran macam tu. So, saya rasa tak ada masalah kot. Kalau untuk permainan tu kita meriah. Meriah dalam court tu saya rasa tak ada masalah untuk menang lah. Saya rasa saya yakin dengan tim ni, dengan saya punya rakan seperjuangan boleh bangkit untuk next GP ni lah kat Terengganu. Lagi satu, you guys darah muda. So energy dia, energy boleh macam sustain lebih lama. Lepas tu mungkin yang dah legend-legend ataupun yang dah berpengalaman ni tak boleh nak baca lagi. Betul. Students eh you guys? Student. Semua student. Oh, dekat IPT mana? UPM. Before UPM juga. Malaysia. Oh, okay. UPM memang selalu power, so keep selalu menang kan? Betul kan? Okay coach, nak tanya juga. Apa lagi yang nak ditambah baik lagi coach? Mungkin DP Selangor ni tak dapat keputusan yang coach inginkan. Nak lebih baik daripada yang sebelum ni. Apa yang coach nak terapkan pada pemain-pemain coach selepas ni? Okay. Apa yang saya nampak sini, mereka ni lebih daripada kita nak lepaskan dalaman dia. Maksudnya dua ni semua dalam training semua dah dilakukan daripada segi to be buat harianlah untuk individu punya training. memang kita terapkanlah apa yang akan dilakukan semasa game. Jadi kat sini saya nampak dia kena jiwa dia kena besar. Dia kena berani lakukan semasa game. Apa yang dia communicate antara coach dengan player di dalam apa yang dia bagi tahu. Sebab kita daripada luar kita nampak. Betul. Jadi apa yang dia lakukan kat dalam kita berpesan kat dia kan. Cuma antara dia deh macam mana dia nak adapt diri dia dalam gelanggang tu. Macam mana nak apply kenapa yang aku sampaikan tu kan. Jadi kat situ apa yang saya nampak kat situ dia kena dia kuatkan diri dia. Satu tim tu orang kata dalam regu tu kena saling bincang antara satu sama lain. Jangan ada bawa diri masing-masing. Contohnya pembincangan antara tim tu kena ada. Maksudnya dia mengingatkan dia yang lain sambil satu sama lainlah mengingatkan antara dia dalam tu untuk melakukan satu macam attacking, defend, dia kena ada ketahanan tu. Jadi dia kena ada liat dalam gelanggang tu baru dia rasa macam keseronokan bermain dalam gelanggang tu. Right. Hopefully ada positive result untuk pasukan KPT Mansum untuk GPD Terengganu nanti. Okey, sebelum kita berpisah kita nak tanya kepada Aiman dan juga, bukan tanyalah, kita nak minta Aiman dan juga Najmi berikan ucapan ataupun harapan you guys menjelang GP Terengganu. Mungkin nak suruh kawan-kawan ke family ke girlfriend ke tunang ke datang ke. Boleh pandang kamera, boleh beri ucapan anda. Silakan Aiman dulu. This one, yang nombor dua. Okay. Silakan. Saya rasa Najmi dulu boleh? Boleh. Siapa-siapa je. Okey, untuk family, supportlah tim KPT Masum dan doakanlah kami. Doakan Apik juga. Nama manja. Dan untuk penyokong KPT Masum, kami berjanji kami akan mempersembahkan kami punya gameplay yang terbaik dan insya-Allah kemenangan menyusul. Okey, Aiman pun sama ya, lebih kurang Najmi juga kan. Okey. Macam tu. Okey. Yang girlfriend dia simpan, dia tak nak shout out. Private. Yeah, WhatsApp. Okey, thank you so much korang semua. Nanti insya-Allah Farihan nanti dekat GP Johor kan. Tapi kita nak ucapkan good luck and all the best lah. Semoga lepas ni ada kemenangan untuk KPT Masum. All the best. Thank you guys. Okay.